Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Reza mengcover lagu Another, apa ya, lagu lainnya dari almarhumah Nike Ardila, yaitu adalah Menanti Kejujuran. Ini kebetulan kemarin baru di upload sama Daeng Rate Official. Jadi ini mungkin sisa-sisa video yang dulu pernah diambil sama Daeng gitu ya. Jadi di post lah sama Daeng gitu. Nah, jadi tak berlama-lama kita langsung saja, karena aku juga sudah penasaran ini ya. 3, 2, 1, go! Oke, ini dia di bengkel Reza waktu pas itu ya. Oh, di nggak diliatin itu live-nya ya. Jadi latarnya itu, oh ini apa ya, kayak mereka tuh ngumpul gitu bareng sama Napa Uga juga. Itu ada sepupu, itu ada Nurlela loh, ada sepupunya, sepupunya Reza bukan sih? Nurlela yang sering dipanggilnya leho-leho itu bukan yang jilbab hitam di bawah. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Wede, foto bertiga nih squad ya. Ketawa bareng gitu ya. Enak banget sih suaranya Reza, ampun dah. Ini pokoknya kalau tiap ngedengerin Reza ngecover lagunya almarhumah dan juga terus nyanyiin lagu-lagu yang nada-nada tinggi kayak gitu, itu langsung nostalgianya langsung berasa waktu pas Reza lagi zaman-zaman viralnya sih ya. Dan sekarang kan alhamdulillah Reza sudah punya apa manajemen sendiri, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Maksudnya harus seizin dengan manajemen dulu untuk membuat keputusan gitu ya. Bedanya sih itu. Tapi ya intinya nostalgia banget sih kalau ngedengerin Reza ngecover lagu-lagu almarhumah itu, nostalgia banget tuh pas Reza masih sama Napa Uga bareng, terus juga sama Daeng gitu ya. Oke, waktu cepat berlalu banget sih. Oh, enak banget. Enak banget, berasa banget ini kayak lagu suasana-suasana tahun 90-an ya. Memang lagu almarhumah yang satu ini tuh kental banget sama slow rocknya, dan intinya semuanya sih sebenarnya. Semua lagunya itu mengingatkan pada zaman-zaman dahulu waktu masih zaman-zaman slow rock masih berjaya gitu di Indonesia ya. Sekarang ya bisa dibilang Reza lah yang membangkitkan slow rock lagi setelah sekian lamanya gitu. Tim Reza tuh. Bisa aja sih mungkin lewat video ini tuh sekaligus Daeng itu pingin ngucapin terima kasih buat Reza dan pingin mengenang gitu semua. Jadi semua keluarin foto-foto sama Reza tuh ya, kenangan timnya Reza sebelum Reza dikontrak ke Jakarta. Jadi ini tuh official timnya mereka tuh. Jadi
Daeng tuh pengen ngasih tahu ke publik atau ke teman-teman semuanya, ini loh kenangan kita waktu pas dulu kita kesini gitu ya. Dan diselipinlah audionya pakai cover Reza yang ini gitu. Intinya sih kayak itu sih kayaknya. Salam lehoy. Macam kayak memorial Daeng itu pengen ngepost, ngeupload gitu semua kenangan Reza waktu pas masih di kampung gitu ya, bareng sama teman-teman tim termasuk Om Hans juga kan sebagai selaku keyboardist yang selalu mensupport Reza, apalagi kadang suka nemenin Reza tes vokal gitu ya. Jadi intinya bener-bener kayaknya sih ngelihat ini Reza kayaknya kangen sih, kayaknya ya bakal kangen sama mereka-mereka. Tapi untung aja sih sekarang Reza udah ada yang ngurusin, udah ada yang segala macem. Jadi semoga Reza betah dan semoga juga Reza bisa membuat apa ya, membawa sesuatu lah pulang ke rumah ya, pulang ke kampung itu ada yang dibawa, yaitu adalah sebuah harapan supaya Reza bisa membagikan kedua orang tua. Intinya sih kayak gitu sih. Ini di bandara ya kayaknya. Oh iya benar. Salam lehoy semua. Itu pas mereka berdua ngantarin Reza ke bandara nih ya berdua. Oke, nah itu dia. Jadi ya ini lebih kayak keucapan atau kenangan gitu, kenangan Daeng Rate terus Napa Uga bareng sama Reza dan tim yang lain-lainnya juga yang sudah mensupport Reza selama ini untuk cover gitu ya. Oke, sweet banget sih Daeng ya. Maksudnya pingin mengenang hal itu sekaligus membagikan dengan teman-teman yang lain juga gitu. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk cover Reza yang menanti kejujuran ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.